Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin hari semakin membulat muka saya, teman-teman. Kali ini saya lagi bersama istri tercinta, Rofiko Isnaini. Saya sudah terbiasa nyebut istri mak-mak semuanya, jadi takutlah. Dan semoga sebutan saya itu adalah doa. Apa itu? Ini nggak tahu, dapat dari mana? Oh, label. Kayak sayur keras gitu. Bagus, pakai gitu aja. Padahal udah ambil uduk dia, teman-teman. Iya, dipegang lagi tadi. Aku udah berusaha untuk nggak megang, tapi kepegang. Kepegang. Oh iya, nanti ya kalau kamu suka aromanya, nanti abang bawain. Bang, yang apa? Yang bakarat itu yang warna merah lebih wangi kan? Enggak, bukan. Iya, kalau wangi sih relatif. Kalau yang merah itu parfum. Yang merah itu dia parfum. Kalau yang botolnya bening, stikernya merah itu, itu Eau de Parfum, EDP. Jadi tingkatan, jadi tingkatan parfum itu paling tinggi itu parfum, EDP, EDT, kolon. Nah, itu. Jadi paling wangi, bukan paling wangi sih, itu mungkin ketahanannya paling bertahan lama itu ya parfum. Karena parfum. Nah, kalau EDP itu parfum juga tapi udah campur alkohol. Kalau EDT itu alkoholnya lebih banyak, jadi kayaknya bedanya tergantung jumlah campuran alkohol. Malah bahas parfum, teman-teman. Kenapa? Soalnya wangi banget. Kamu mau beli? mau beli? Enggak. Tergantung nih, abang ada nih bakarat itu. Makayat. Ini abang mau koleksi bakarat itu. Nih bakarat. Merah, nah ini kan? Nah ini aromanya amber. Ini amber ini. Nah amber ini yang lebih dominan itu aroma kayu, terus almond. Aroma kayu, terus almond. Tuh. Terus ada aroma pedes-pedesnya. Mana kamu lebih suka? Kalau ini top note-nya itu lebih ke pedes. Ini parfum. Ini bukan IAA. Ini bakarat juga. Tapi ini EDP. Ini EDP. Nah, ini namanya Extrait de Parfum ya. Ini parfum. Jadi alkoholnya lebih sedikit dan biasanya ini lebih tahan ini yang, daripada ini. Ini yang lima berapa itu ya? Ya, tapi kalau abang aromanya lebih suka ini. Misalnya abang pakai itu ini. Karena ini tuh kayaknya terlalu terlalu keras juga. Karena embernya sama almondnya lebih. Kamu lagi nyari ini. Tapi ini kosong kemarin. Karena ini top note-nya citrus. Top note itu dia ada aromanya, ada top note, middle note, sama base note. Top note itu aroma yang kita cium saat jadi aroma parfum itu ada 3 tingkatan, top note, middle note, dan base note. Top note itu saat kita nyemprotin parfum. Nah, apa yang kecium itu namanya? Nah, itu top note. Middle note itu nanti setelah beberapa menit setelah campur keringat itu middle note ya. Nah, kalau base note itu saat baju kita tuh udah kita gantung, udah nyampe di rumah tuh masih ada aroma parfum. Nah, itu base note namanya. Kalau parfum-parfum yang bagus, nah dia biasanya ada 3 tingkatan. Ini abang lagi nyari ini. Karena abang suka aroma citrus kan. Teman-teman, kalau untuk parfum aku suka aroma citrus. Citrus, habis itu ya aroma jeruk. Kamu suka aroma apa? Maksudnya yang manis kah? Yang aroma kayu kah? Pedas kah? Kayu itu ya aroma kayu, udi-udi itu. Biasanya sih parfum cowok sih rata-rata seperti itu.
Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersama seperti sudah dihentikan pendarahan. Menahan wudungku dari jam berapa tadi dipegang sudah. Abang tadi udah nahan sebenarnya, tapi kepegang. Pegang gak ada maksud buat memegang. Kamu juga panas. Teman-teman, hari ini kita mau aku mau ke rumah salah satu customer. Jadi ya rumah ini loyal customer tuh, jadi lagi habis sakit. Waktu di rumah sakit itu nggak boleh dijemput sama orang lain, sama keluarganya. Jadi sekarang lagi pemulihan di rumah, jadi udah boleh dijemput. Sekalian aku mau bawa Vito menari. Tertawa bersamamu seperti dulu lagi. Yang mana? Yang tadi dinyanyiin Mas Rinto katanya mirip sama lagu kamu yang kemarin itu. Yang kemarin itu dia bilang kata Mas Rinto lagu itu bagus loh. Beli aja lah. Dia enggak mau. Ya, dia enggak mau ambil. Dia ambil. Maksudnya? Dia enggak mau. Tapi kalau posting nanti dipakai untuk video kita boleh kan? Boleh. Terus kalau dibeli maksudnya? Oh, maksudnya dia pikir ada manajemen iya, kamu yang pengen beli terus nanti di. Padahal aku bilang pribadi kan, enggak mau dia. Oh ya udah. Tapi kalau dipakai untuk bikin video kita boleh? Boleh. Oh ya udah. Boleh. Tuban siapa? Boleh. Aku makanya pakai ini. Kemarin di foto udah lihat. Enggak mau. Kok enggak mau? Enggak, maksudnya kayak gimana kondisinya? Tapi emang kenapa kalau dilihat? Sakit. Iya kan lihat doang, masa sakit. Aku bingung lihat. Iya, kamu enggak usah lihat, liatin aja sama Abang. Lihat doang. Nah, itu udah kelihatan, itu coba majuin dikit lagi. Enggak mau. Astaga, lihat contohnya. Tapi yang berdarah waktu di foto itu udah nggak ada lagi. Lihat kuku Abang kuning-kuning. Habis kemarin. Habis itu masak. Giling kunyit. Masak. Nyanyi itu dong. Oh ya? Cuci baju. Cuci siapa? Bajuku. Bajuku, celana dalamku, kaos kakiku. Saat ini kau ada di sini. Ayo nyanyi. Tertawa bersama seperti dulu lagi. Walau hanya Tuhan, tolong kabulkan. Allah sama dia tadi. Bukannya diri. Aku mau keluar, Sinta, tapi ada di apartemen. Kalau kamu mau ke apartemen, temenin dia lah. Ini dunia ini. Ya. Bahaya. Ini selalu ribu. Ya, Mekom. Thank you.
Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Obrolan singkat, nggak penting, nggak jelas ini, teman-teman. Yang penting ada postingan. Oke, aku posting, teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu, di lain kesempatan, dan di lain cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.